Halo guys, balik lagi sama gue di PixArt. Kali ini gue bakal ngelanjutin video gue yang kemarin. Nah, yang kemarin tuh kita udah ngetem Ice Spirit. Kan kemarin baru ngetem satuan. Terus tadi pas off cam gue ngetem dua. Ngetem satu. Ngetem cowoknya. Tuh. Terus kan ada yang namain. Ini lagi gue nambah wandering tuh. Jalan-jalan biar jadi satpam. Kalau ada yang gigit, set pukul gitu. Ini yang satu ada yang namain beruang kutub. Terus ada juga yang namain white bear. Ini yang beruang kutub gue ngetem di sini nih. Lagi terperangkap sendiri tiba-tiba di apa? Trap kita. Nah, terus di episode kali ini nih gue niatnya mau. Kan ada yang bilang bikin tempat breeding bang, bikin tempat breeding. Gua mau udah breedingin nih si Ikarus sama Raven. Nih telurnya ini. Telurnya tuh berarti lizard griffin egg. Nah, tempat buat netesin telurnya gua udah bikin di sini. Tuh. Tadi pas off cam. Ini udah ada AC-nya. Tuh, warnanya biru semua. Ini AC-nya 4, terus ini 1 generator, sama lampu 2. Tapi kalau dinyalain dua-duanya terlalu terang. Gini satu aja. Ini langsung kita taruh aja nih. Telur biar incubate. Nah, itu incubating 49 menit. Paling nanti kita slow-mo 5 slow-mo 10 biar cepet. Nah, terus dah habis itu gue juga paling nanti kalau itu apa kalau sempet bakalan ngetem kayak biasa. Ini gue bikin feeding terus dulu kayaknya. Feeding nih betul rock doang sih. Aduh rock eh rock. Apa di dalam aja ya? Gue ngambil di dalam dah. Ambil di sini. Sip. Kita bikin feed. Soalnya kalau bayi nanti kalau udah gede dikit makan bisa makan sendiri. Nah. Dan nih kita tungguin dia, kita slow-mo terus kita tungguin dia ya. Sampai menetas. Slow-mo 10. Tuh. Tinggal ditungguin aja nih. Kubeting. Slow-mo 10 kalau enggak salah paling gede deh. Oh, bisa lagi. Berarti slow-mo 100 bisa enggak? Oh, bisa, guys. Ini paling 4 menit. Jadinya ya udah kita tungguin aja sambil nungguin. Soalnya kalau netesin beruang gua lewat kalau nungguin telur netesin ngebreed gini harus ditungguin. Kalau nggak ditungguin dia bakalan ini apa namanya tuh nggak makan, kalau nggak makan dia mati gitu. Jadi harus di benar-benar di care kayak bayi aja. Tuh beruang gua kuat kok, beruang gua full damage. Nanti kita breed yang lain juga seru dah kalau ngebreed tuh lucu ngeliat bayinya. Pas ngeliat bayinya tuh lucu. Lucu kecil gitu. Pagi kan kalau di art, gue dulu pas main di art gitu. Ngebreed, kerjaan gue ngebreed nyari dino-dino yang OP ngeboss gitu. Gitu, cari-cari dino ngetrade.
pas di server, main server pas belum ketemu Rio, masih sama teman SMA gue. Itu aja lucu. Yang gue paling suka tuh ngebreed ini apa, T-Rex. Pernah ada T-Rex, ngebreed T-Rex. Terus ini yang tiga sekali netes tiga tuh ribet banget, gue sendirian. Ini ngasih makan segala macam susah. Tiba-tiba dapet tiga tuh OP-OP tiga-tiganya buat ngebos. Lama itu bisa seharian gue nungguin sampai juvenil. Emang rada ini susah kalau art. Ini kita udah siap-siap slow-mo satu ya. Oke. 23 detik lagi. Siap-siap. Dikasih makan, siap-siap. Lagi. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tus. Woi. Oke, okay. Bye Griffin ya, cowok guys. Kita kasih makan. Following distance bisa nggak? Following. Kan maturing tuh, sehari maturnya. Tapi kalau udah ini tenang. Apa udah apa namanya? Udah juvenil mah. Tinggal dikasih ini. Mana sih following distance? Kita kasih makan lagi. Following distance. Oh ini. Kita lowesin. Bentar. Kasih makan lagi. Gitu harus gini emang. Tuh. Nih, tuh kan udah habis lagi. Cepet banget. Bentar. Beruang. Sini beruang. Kita bunuh-bunuhin aja nih. Sini, palak. Dipalak dulu. Kita kasih lagi. Kita kan udah 11 megang daging. Kita makin lama makin banyak. Kita sikatin tuh 1400 udah kayak Griffin. Ini mau nyari daging harus pakai Griffin ini, cuma gue bingung. Cepet makannya dia. Kita cari daging pakai Griffin. Cepet. Kalau ada Ipin enak bagi-bagi tugas. Oh ini ada manta. Ini manta aja sekali. Kan langsung. Banyak. Tunggu bayi tungguin bayi. Darahnya udah banyak.
ini kita cepetin lagi aja ya, biar juvenil, setidaknya juvenil. Setidaknya tuh juvenil lah. Kalau udah juvenil enak. Imprint. Kok gak bisa imprint? Wah, rusuh, rusuh, rusuh. Sabi. Griffin sini. Bawah sih kalau nyari mid tuh banyak nih. Sini. Mau cari. Tuh banyak dia. Harus cepet, harus cepet. Balik bayinya, mau nyadarin. Aduh, patah-patah sedikit. Sip, mana bayi gua? Gua nggak tahu nih sampai kapan. Baru 0,8%. Kalau nggak salah tuh 10 deh juvenil, 10% net cares tuh. Kalau nggak digini nih kita bakalan nungguin lama. Kalian pasti jenuh. Stres kan? Bayi tuh kayak gini. Karena slow-mo 1000. Wah, mentok 100, guys. Kalian komen aja kalau mau ngebrit-ngebrit lagi, cuma gini kalian pasti. Kalau kalian bosan sih nggak apa-apa, gue sih nggak masalah. Apa tuh? Wah, mati cuy. Mati di mana doi? Level berapa ini? 13. Burung kutub kita mati, guys. Dibunuh dia tuh. Ya elah, pada levelnya gede tuh. Kita ini aja lah. Disable, disable. Terus kita udah netral kan? Kalau pada netral, netral aja. Baby Griffon, kita selama lagi. Minimal sampai ini dah. K
care sekali. Wah, Icarus. Ntar dah. Takut Icarus mati. Kalau Icarus mati rebel. Kayaknya Icarus tidak teratas aja. Ribet kalau dia mati, kita nggak punya ini lagi, cadangan. Kan ada serigala. Wow, garuk. Taruh atas deh. You care dong. Nah, abis itu kalau udah sekali care, kita ngetep. Tapi bakalan lama sih. Ini udah banyak daging. Kita ngetem ya, cari. Udah, kita ngetem aja langsung. Kuat dire bear tuh. Udah, cuma kok tadi bisa mati sama Giganto ya. Begitu cari Giganto. Giganto buat Pithecus. Kita cari yang level gede. Tadi dire bear gue yang itu 400. Kalau kalian mau tahu tuh damage-nya. Female. Female 70. Kita coba tem. Koleksi. Bisa buat bibit-bibit unggul ini. Aduh, kabur deh. Gila, gak pingsan pingsan. Dah. Menyeri Giganto Pithecus sih. Wah. Tuh ada tuh. Level gede dong. 25. 25. Ada dua nih levelnya, berapa? 44 mil. 44 mil. Bisa nih dua-duanya kita tem. Gua ambil lagi nih. Masih makan dire bear. Misalin yang ini dulu nih. Dulu nih. Yang level kecil.
Alvaro berapa dia? 2300. Wah, mantep. Next ya, langsung. Langsung aja. Mantep. Udah langsung dua adanya. Ntar gua cari berry di bawah. Kalau nggak salah dia kan makannya berry tuh. Kita ngetem 3 hewan hari ini. Nih ini gua udah mau habis guys. Harus ngerestock lagi kayaknya ntar. Dart seperti gitu. Oke, udah. Balik lagi kita ke sana. Udah kau tem tuh dire bear. Ini kita kasih makan dulu. Ah, selupa gua. Dia pasif, guys. Ih, lupa. Dia tuh pasif. Makanya lupa, guys. 1 menit. Kita slow-mo. 5. Ah, slow-mo 100. Apa tuh? Oh, udah nih yang ini kita next time lah kita tame dia. Kalau udah bangun. Padahal level 44 gede. Lupa gua. Nggak ada lagi yang lainnya. Levelnya gede. Gituan apa giganto ini level berapa? 20-an lah minimal. Wah, 54 sabi. Berangkat kita. Kita convert. Tadi yang di sana yang pingsan male apa female ya? Kalau male bagus. Kita balik dulu. Taruh-taruhin. Parkir. Sip. Kita ambil dagingnya buat ngasih makan bayinya. Terus oh shit. Oh, dire bear gua taruh sini. Terus si gigantok taruh dalam. Ceritanya buat jagain. Kan boros dia tuh, bayi tuh paling boros dagingnya. Nih, coba ya gua slow-mo 100.
matte-nya gimana, kita lihat Enet Care. Soalnya 10% tuh baru juvenil dia. Darahnya udah berapa? 700. Oh, gitu doang tuh. Hug. Ntar, gue cari daging lagi. We need more meat. Come on, bear. Ini langsung gue pake nih. Lumayan banyak. Kasih. Lupa diambil. Jadi makan nih. Buat ini kan. Buat bayi. Oke. Yaudah guys, mungkin segini dulu aja nih video dari gua. Ya, kita udah berhasil netesin bayi Griffin tuh. Terus sama ngatain Gigantopithecus. Ini gendernya female. Terus yang ini gendernya female, bayi Griffin lah. Terus, oh ya ini kita kasih nama beruang kutub. Dah. Ini terus, kalau menurut kalian video ini seru, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus kalau ada yang mau ngasih nama Amal 2 ini, komen aja di bawah. Terus kalau ada ini juga misalkan saran buat bikin apa bang, bikin komen aja di bawah guys. Ya udah mungkin segitu aja, sekian guys, dadah.